Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Akmal untuk PDPR Pendidikan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. InsyaAllah anak-anak, pada hari ini, pada pagi ini, Ustaz akan mengajar tajuk Bersuci Daripada Hadas. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita tengok kepada objektif pembelajaran. Objektif yang pertama adalah kita menyatakan hadas dan menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan betul. Yang kedua adalah menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil naqli yang betul. Yang ketiga adalah menjelaskan perkara yang menyebabkan hadas besar. Dan yang terakhir, yang keempat, menyatakan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Hadas ialah kekotoran yang maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi untuk menyucikan diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil, hadas besar kita perlu mandi wajib. Untuk menyucikan diri kita daripada hadas besar, kita perlu mandi wajib. Dan untuk menyucikan diri kita daripada hadas kecil, kita hanya perlu berwuduk, ambil air sembahyang, kata orang di situ. Baik, hukum bersuci daripada hadas besar adalah wajib. Ia berdasarkan daripada dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang bermaksud, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Antara perkara yang menyebabkan kita berhadas besar adalah, yang pertama, keluar mani. Keluar mani ialah air yang keluar selepas mencapai syahwat. Yang kedua, haid. Haid adalah darah dari rahim wanita yang sehat dan yang sudah baligh. Yang ketiga, wiladah. Wiladah adalah melahirkan anak. Anak. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar selepas kita beranak. Perempuan beranak. Mati. Mati maksudnya kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, maka si mayat perlulah dimandikan. Mandi wajib. Dan yang terakhir sekali adalah bersetubuh. Bersetubuh adalah perhubungan jenis suami isteri. Baik, perkara yang terakhir anak-anak pada pagi ini adalah perkara yang dilarang semasa kita berhadas besar. Ada empat perkara yang dilarang. Yang pertama adalah kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat, tawaf. Tawaf pergi haji, mengelilingi Kaabah, itu tawaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.